Pemirsa, hujan deras yang mengguyur tanah Toraja, Sulawesi Selatan mengakibatkan tanah longsor di sejumlah titik. Dalam bencana ini, 3 orang warga tewas tertimbun. Bencana tanah longsor melanda kawasan Makale Selatan, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Akibat musibah ini, satu keluarga yang terdiri dari 3 orang warga tewas tertimbun. Ketiganya yakni Rita, Botong, dan Yen. Ketiga korban berhasil dievakuasi oleh tim Satgas Bencana Tanah Toraja. Menurut keterangan warga, saat tanah longsor menerjang, ketiga korban tengah berada di dalam rumah. Memang kesulitan sekali untuk kita untuk mencari potongan tubuh yang belum dapat ini karena longsor sangat besar, kemudian dalamnya dan juga kekotoran kita di atas karena masih banyak retakan-retakan yang di atas. Bencana tanah longsor terjadi akibat curah hujan yang tinggi ditambah kontur tanah yang labil. Saat ini, jenazah para korban telah disemayamkan di rumah kerabat terdekat. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan.